Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Saudara Sambroso. Ini saya berhenti di sini, ya. Saya mendapatkan sasmita gaib di sini. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bir qurabu wa tuqadha bil hawaiju wa tunalu bihir waibu wa khusnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung rasa yang ada dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sedulur sambung rasa, saya tadi jalan sendirian malam ini, terus kemudian saya masuk di satu tempat makam umum kayaknya. Saya berhenti karena saya terbawa sosok makhluk tadi ya. Di makhluk itu tinggi besar hitam, ya, terus mengarahkan saya ke sini. Kemudian saya cari ini tadi hilang, makanya saya langsung rekam cepet-cepet. Coba kita deteksi. Saya nggak tahu ada apa saya diajak ke sini sebenarnya. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu sambung rosso dulu biar semangat mental kaya. Oh, KB wujud komentar dulu wujud 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 wujud. Saya doakan yang sudah komentar wujud, yang banyak utang-utangnya secepatnya lunas. Amin. Yang belum dapat momongan, secepatnya dapat momongan. Amin. Yang belum dapat jodoh, secepatnya dapat jodoh. Amin. Yang belum dapat pekerjaan, secepatnya mendapatkan pekerjaan yang penuh keberkahan. Amin. Yang lagi sakit, diangkat penyakitnya. Sehat, 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 sehat. Saya membawa tempat dupa, biar nanti bisa persiapan ketika mau bakar dupa. Kalau ada ritual-ritual, jadi ada di penipuan mengatasnamakan Ki Sambung Rasa ya. Ki Sambung Rasa nggak pernah menawarkan jasa dana gaib, uang gaib, subyen-busyen praketek, nggak pernah. Saya tidak pernah, dan saya nggak bertanggung jawab jika ada penipuan mengatasnamakan saya di nomor WA selain nomor saya, 081-2177-17009. Itu hanya nomor saya, ya, dan rekening BCA saya udah jelas, rekening saya cuma satu BCA. Atas nama Dian Anugrah Sulistiawan, BCA 1302075942. Saya nggak tahu ini di mana. Yang jelas saya ngikutin tadi ada cahaya, kemudian ada sosok melaku. Ya, saya ngikut aja. Tapi ini memang kelihatan agak merinding dulu saya. Saya nggak tahu ini makhluk apa yang di sini. Dan saya mengajak seluruh sambung rasa untuk berusaha meningkatkan keimanan dengan meyakini yang hanya ditakuti hanya Allah. Ya, jangan tempat-tempat seperti katakanlah ini memang gelap banget ya, karena pemakaman, nggak perlu takut. Seandainya ini ada jalan nih,
kita jalan, gak usah takut. Caranya gimana supaya kita gak takut? Imannya diperkuat, kemudian berdoa, yakin sama Allah. Allah maha segalanya, Allah maha pemberi, Allah maha kaya, Allah maha segalanya, Allah maha melindungi kita. Hanya orang-orang yang gak beriman, yang takut selain Allah. Ya, yang takut selain Allah. Contoh, ada demit kayak apa. Saya tadi malah saya kejar. Kenapa tiba-tiba orang seperti orang ya, tapi dia hitam-hitam, surut jalan. Seperti bayangan. Makanya saya ikutin, kemana ini, hilang lagi. Soalnya terus kelihatan lagi dan sampai di sini nih, di pertigaan ini ya. Ada lagi. Saya nggak tahu. Mudah-mudahan ada sesuatu petunjuk ya di sini. Bismillah ya, kita coba telusuri ya. Saya sendirian masalahnya, makanya saya harus bawa kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry ya kalau kameranya ini agak kurang fokus. Ini mobil saya di sini. Ya ginilah kalau setiap malam saya kentayang. Oh, ini makam, ada makam apa? Ini ya, makam umum ini. Tuh. Insya Allah. Di jalannya. Ada nyala itu. Apa itu? Itu. Subhanallah tuh. Wah. Bilang, ini apa ini? Insya Allah. Apa ini? Ini di sini nih. Tadi nyala ya, selusang-selusang. Lihat nggak tadi? Kemudian melihat ya. Berarti ada sesuatu di sini. Nah, saya taruh di sini ya. Wah, kan. Nah, sini pas nih, astagfirullah. Saya cek dulu ya, sedulur. Bismillah. Ya, ini di sini, saudara. Jadi saya tadi seperti api ya, kebakar di sini. Oh. Assalamualaikum. Ini ada sosok makhluk ya. Mudah-mudahan bisa nampak di kamera di sebelah sini, ya. Nampak enggak ya? Saya enggak tahu. Saya mau komunikasi sebentar. Assalamualaikum. Jenengan tadi yang lewat di depan mobil saya saat saya lewat. Oh. Ya. Ada apa? Saya diarahkan ke sini, kira-kira ada apa? Sudah berapa lama? Oh ya, jadi sedulur, ini beliau ngomong di sini ini tertanam sebuah pusaka. Sudah lama dan di sini banyak yang katanya berusaha untuk mengambil dengan tujuan yang nggak baik, bahkan ada yang mungkin ada yang memanfaatkan minta nomor atau apa. Ini bahaya. Memang pohon-pohon itu kadang kalau dilihat wah banyak demit, orang itu minta nomor dan sebagainya, ini nggak baik ya. Terus saya harus menerima pusaka ini atau gimana? Astagfirullah.
mau menerima apa gimana? Aduh, apa ini? Oh. Wah, kalau saya dikasih nggak apa-apa, tapi kalau saya suruh narik, saya nggak bisa. Saya terima boleh. Oh, coba. Duh, sampean yang nunggu di sini apa bukan? Oh, bukan. Penunggunya saya nggak ini. Saya coba wujudin penunggunya ya. Saya coba komunikasi dengan penunggu. Saya ingin tahu berapa penunggu di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugoi, jagat, kokabe, wujud. Banyak ini. Wah. Oke, saya coba ya. Ada burung hantu juga di atas itu suaranya. Assalamualaikum. Oke, saya coba ya. Oke, saya coba sedulur. Saya mau bakar dupa dulu. Wangi-wangian. Ini bukan untuk bermaksud apa, tapi hanya sebatas wangi-wangian. Jangan berpikir yang nggak baik ya. Ini hanya sebatas wangi-wangian. Jangan terus ini dibilang wah ini untuk sesajen atau enggak. Saya enggak nyajikan ini untuk makhluk apapun di sini. Ya. Tapi saya niat, aduh, untuk wangi-wangian. Karena wangi-wangian disukai malaikat dan sunahnya Kanjeng Nabi. Sip. Cek saudara ya, oke saya dekatkan ya, kita cek lokasinya dulu. Jadi di sini saya ada api set ini, saya bakar di sini ya. Nah, wangian saudaraku. Ini di sini nih kayaknya. Oke, jadi di sini ini makhluk ya, ada beberapa makhluk di sini ya. Saya coba untuk ritual dulu. Sepi banget di sini. Deketin ya. Saya coba support di sini. Ini ada suara apa ini di sini? Ah, ya nih.
Astagfirullah. Wah. Set. Mulai ini. Sampean ya, mohon maaf nih. Saya dikasih petunjuk di sini, ya. Ini ada makhluk 6 di sini. Boleh enggak nih saya izin? Saya mau menerima pusaka yang ada di sini. Sampean bukan penunggu pusaka ini, ya. Ini sudah lama di sini. Tapi kalau diizinkan, saya mau ambil. Atau sampean sering nakut-nakuti di jalan ini, ya. Saya takut ini karena ini bahaya nih. Apa? Gak bisa. Kalau saya sampean minta yang aneh-aneh, saya nggak bisa. Ini cukup kalau sampean mau sesep, nggak apa-apa, silakan. Jangan minta yang aneh-aneh, ya. Terus kalau saya nggak bisa nerima mau apa? Kalau nggak nurutin mau apa? Perang. Saya nggak mundur. Sampean datangkan semua makhluk di sini, saya nggak mundur sama sekali. Yang penting saya mau minggir, saya mau coba menerima di sini. Minggir. Iya. Bukan hak saya, tapi saya mau menerima. Kamu minggir, saya terima ini dari alam. Ya. Minta apa? Oke. Berarti ini enggak mau sampean wangi-wangian ini. Ini satunya biadab ini. Jangan kurang ajar sama saya, ya. Tak ratakan kamu. Ya, saya baik-baik nih di sini. Saya mau menerima, ya. Apa? Iya, oke. Buah. Sama apa? Kembang. Oke. Buah sama kembang aja. Oke. Ini di sini seperti keris, ya. Dia minta bunga, buah sama kembang, buah sembarang. Buah sembarang, oke. Besok saya kasih bunga dan buah di sini, sampean minggir. Ya, tapi nggak tak taruh sini, sebelah sana. Silakan minggir. Ya, ini berarti nggak mau, ya. Ini lumayan ini, enak ini, wangi-wangian ini, buhur ini. Nggak mau. Oke, mbahnya tadi hilang, tadi yang kirim saya tadi udah nggak ada. Masih petunjuk aja di sini. Alhamdulillah kalau rezeki kita, saudaraku. Oke, jadi ini dia minta bunga sama buah. Oke, nggak apa-apa. Kita turutin dulu. Kasih ini nggak mau. Oke, kita harus halus. Karena dia makhluk halus, kita harus halus hadapin. Oke. Apa-apa, cuman buah sama kembang. Kasih aja. Tapi kalau nggak pergi, tak ratakan sama saya. Saya nggak, bukan saya nurutin sampean terus saya takut gitu nurutin. Nggak, belas. Bisa merosok, nggak ada takut-takutnya. Ya. Oke lah. Oke, seluruhku. Alhamdulillah. Jadi udah biar aja. Yang penting pesan saya nggak perlu takut dengan yang namanya demit-demit seperti itu. Ya, nggak usah takut.
yakin aja atas kuasa Allah, berkat kehendak Allah. Besok saya mau datang ke sini lagi. Mudah-mudahan hafal jalannya. Ya. Oke, terima kasih. Selalu doakan saya selamat. Kita coba besok apa kerjaan. Kayaknya bagus. Dan saya satu, selalu berpikir, berucap, dan berperilaku positif. Agar alam semesta membentangkan vibrasi positif dalam hidupmu dan keluargamu. Selalu berpikir yang baik-baik karena Allah sebagaimana prasangka namanya padanya. Selalu berucap yang baik karena ucapan itu adalah doa. Selalu berperilaku yang baik. Rubah perilakumu jika hidupmu ingin jauh lebih baik karena Allah tidak akan merubah nasib satu kaum jika kamu tersebut tidak mau merubahnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas, satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukma. Oh, kabeh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashgil li zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Shallu ala Nabi Muhammad, Allahumma shalli wa sallam. Love you all, I miss you all. Bismillah. Masuk kita sini lagi, saudaraku.